Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kembali lagi bersama saya Zahir Asna. Tapi malam ni ya, kita bukan nak borak pasal kait tukik ke ataupun nak borak pasal cerita seram. Kita malam ni bersama dengan abang saya iaitu Muhammad Nasrul Azri ataupun dikenali juga sebagai Nasmod. Dikenali sebagai Nasmod. So malam ni apa yang saya dengan abang saya nak buat adalah kita orang nak react kita punya video-video yang dulu. Kita orang aktif buat video dekat IG kan. So video-video yang dulu video-video yang dulu lah. So kita tanpa melayakan masa lagi lah. Bagi lah sikit cakap-cakap over pasal tak ada cakap over. Pasal habiskanlah pasal apa? Pasal apa-apa saja. Oh, mungkin video-video ni mungkin hamba, mungkin kelakar, tapi tak tahulah sebab kita orang pun tak expect boleh buat video-video macam ni. So enjoy this video. So mungkin ada sedikit yang memalukan lah. Rasa macam menunjukkan kemaluan sendirilah. Salah. So tanpa melengahkan masa lagi guys, enjoy this video. Jom kita buka apa tu? 1, 2, 3. Buka IG dulu. Kemudian kita masuk dalam IG. Kita cari balik video kita yang lama-lama dulu. Ni video saya dah screen record lah, supaya nanti saya boleh tampal kat atas video kita kan. So video yang pertama ni adalah video pertama saya buat dengan abang saya. Video yang pertama ini adalah video tentang video yang pertama yang saya buat dengan Nasmod adalah video Melayu Punctual. Zahid Punctual yang nampak tajuk dia. So videonya adalah yang ni. Jom kita tengok dulu. Aku nak tanya kau, bila masa orang Melayu ni erti tepati masa? Aku pun tak tahu lah Mike. Orang Melayu kita ni jarang sangat tepati masa. Kalau kau nak tahu bila orang Melayu tepati masa ni, masa bulan Ramadan ni lah. Masa nak berbuka dia punya tunggu maghrib pancua gila. Mesti mamak ni pancul masa berbuka je. Dia kan orang lain juga. Itu video yang pertama kan. Lepas tu kita bergerak pada video yang kedua. Terima kasih. Apa terima kasih ni? Salah kau termenung ni. Cepat sikit tak dengar. Ada benda yang tak lupa tu. Apa benda Mat? Aduhai. Nak bagi tahu pun tak nak Pasti dia tengah famous. Tak boleh lupa sampai chicken tanduri. Temannya rindu mamakan hari-hari. Sedap adalah zadada semua. Tak apa lah. Kau tak payah tahu. Apa benda lah yang tengok balik. Okay. Ni video yang kita orang cop-cop. Dalam video ni kita orang pernah orang kata terviral lah tanpa sengaja. So ni video paling banyak dapat tontonan kan. Lebih kurang 5,000 lebih masa tu. Oi Mas, panggil lah. Dapat tontonan lebih kurang 5,000 lebih. Jom kita tengok video apa. Terviral Mas, tanpa sengaja. Baik kau bangga Mas. Sebelum aku sajak kat sini. Sajak je lah. Bangkitlah dari lalai dan leka, isilah perut penuhi dada sebagai bekal agar kekal bertenaga menjejak berkat menuju jannah. Kalau mereka-mereka yang hidup tahun 2016 ni, dia tahu lah satu iklan video. Kat YouTube, mesti ada advertisement iklan ni. Iklan bomba, iklan bomba. Iklan Milo. Milo tapi bomba. Milo, bomba. Ya, betul-betul. Okay, seterusnya raya mana Raya, kau pergi nak Milo? Beijing nak balik raya. Balik raya. Raya mana tau ni? Waduh!
video-video seterusnya. Kurang ya itu. Okay, ya ini video yang best kan? Bagi saya ini antara yang best. Cuba eh. Kau faham tak? Dari mana kau ini? Meninggalkan aku boleh lah. Aku hanya tinggal jadi. Macam mana nak move on? Kau pasti boleh. Tapi kau tidak orang yang langsung tak sayang. Wow, digila orang yang sayang gila. Kau digila orang yang langsung tak sayang. Wow. Kalau kau nak ikut konten macam ni sila. Ha, tak payah komen dah ah, memang kita rasa macam nak buat ah. Memang tak buat kasi konten macam ni. Seterusnya. Ha, masih ni bulan puasa masa kita orang tengah buat-buat video. Oh, macam mahir zin ya. Tapi ni mahir yang tak mahir lagi ni. Wah. Untuk Ramadan tu. Eh, ada app Malaya Vikram eh? Oi, ada. Dulu lah, nanti kita semua. Yakin. Saya Justin. Saya Faiz. Saya Syahir Wali. Hai, saya Razinus. Saya Harifah Syed. Saya Rahim. Saya Kasazi. Saya Mokhtir. Saya Mokhtir Nadawi. Saya Kasazi. Saya Ilham Adeska 276. Saya Haikal Zainet. Saya Zafizek. Saya Ali. Saya Kasha Ohamad. Saya Baik. Saya Aiman Rafai. Saya Yip Satai. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan mati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya kepada semua. Oh, itulah antara yang kata. Rupanya dulu kami pernah berada yang kata satu video lah dengan orang yang hebat kan. Contoh macam kita tengok tadi siapa-siapa yang hebat yang Awi MBR lepas tu yang kita orang dalam wilayah Melayu Vigram macam tu. Lepas tu Yip Sata tu dia beradik Awi juga. Lepas tu Ashraf Rozaimi. Ashraf Rozaimi sekarang pun dah padu gila. Sofia yang last kali tadi memang dah international lah, punya level. Lepas tu ada yang Ashraf channel tu kan, yang sembang pasal Running Man, pasal cerita-cerita tu kan. Semua pun dah berjaya sekarang lah. Yeah. So doakanlah kami semoga terus maju jaya. Oh dah tak ada. So, itulah antara video-video kita orang dulu masa kita orang aktif kata berkarya di Instagram. Jadi, video untuk malam ni lah saya punya guest dan semua lah. Saya minta sepatah dua kata hari tadi senyap kan. So,
apa yang nak dikatakan kepada penonton-penonton ya? Oh, takde nak kata apa pun. Cuma nak tanya, siapa yang edit video-video tu kan? Sebab nampak nice dia punya edit tu. Yang edit semua kebanyakannya adalah Nasrul sendiri lah, Nasmod. Cuma idea tu kadang-kadang idea kita bertukar-tukar idea. Tapi kalau orang tengok Nasmod sendiri lagi banyak dia collab dengan orang-orang yang famous lah masa tu. Dekat IG dia lah, tapi bukan dekat IG saya. Dan antara benda yang saya nak share juga adalah, kalau nanti saya akan tampal gambar seorang lah. Masa orang tu adalah yang menarik tentang gambar ni apa? Gambar ni saya ambil masa tahun 2017. Masa tu ada orang panggil hari sukan dekat sekolah. Dekat sekolah saya lah. Sekolah mana tu tengok baju. Tapi gambar ni adalah gambar saya dengan, kalau hari ni orang tengok memang orang kenal lah dia. Siapa tak kenal lah dia, Syamil Sazli. Dulu masa saya ambil gambar ni, Mat, cerita kan. Lepas saya ambil gambar ni, saya pergi kat Syamil, saya kata, "Mi, saya nak ambil gambar ni." Kata, "Kalau Mi nak tengok dia demo lah," kata kan. "Mok kawai Mi nak, Mi kawai Mi nak." Saya ambil gambar dengan dia tu, saya pergi jumpa member saya tanya, "Demo ambil gambar dengan siapa ni?" Oh, katanya. Kan, saya kata lah, "Syamil Sazli ni." "Siapa Syamil Sazli?" Allah Akbar, antara keajaiban dunia Arab. Kata tak tahu apa ada untuk kita masa depan. Masa tu orang tanya, siapa Syamil Sazli? Hari ni Syamil Sazli merupakan seorang yang kata satu Malaysia kenal lah. Siapa pula tak kenal Syamil Sazli? So itulah yang kata, jangan takut untuk kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kita tak tahu, nampak? Kita tak tahu what future holds for us. Apa yang ada dalam masa depan, apa rahsia Allah tu kita tak tahu. Yang penting kita terus berusaha. Jadi, sikit mat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada semua penonton. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Nanti saya akan upload lagi konten-konten, so stay tune. Saya sedang menuju ke 1K subscriber sebelum menjelang tahun 2021. So, minta ramai-ramai subscribe di bawah. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang sudi menonton.